Hasta Vadim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di bangunan atau bekas apa sih, mebel ruko, berada di Kabupaten Jalaksana. Dan sekarang saya akan mencoba menelusuri ada apakah di dalam. Aina sekarang hari ini di bawahnya ada tumpukan kontainernya, jadi tidak mendukung banget ya. Seperti ada suara yang bergerak di dekat sana. Ya, saya menurut saya berbeda sendiri. Saya merasakan ada sedikit di situ, lebih dari situ tempatnya. Kayak bangunan sebuah kamar.
Bener asli. Sama yang belum sudah. Kelihatan gak? Kelihatan gak? Merinding ya. Saya di sini juga lebih serem dari yang sebelumnya. Apa? Ada bayangnya, ada sedikit suara-suara yang terasa-asa. Dan apa? Suaranya tadi sebenarnya. Ini saya kalau mau ke sana tapi jalannya aduh. Tempatnya udah banyak tumpukan-tumpukan bekas atap yang sudah roboh. Dan kali lagi ingatan sekarang. Saya ingatkan, di sini cuma saya suara jalan-jalan malam. Dan jangan lupa subscribe di bawah dan aktifkan loncengnya. Itu biasanya mengatakan bahwa lokasi ini banyak kebenuh energi negatif. Jadi karena kelawar itu di energi yang punya Kira-kira di sini kalian mau berapa jam? Ya, kalau kita coba ya, kita nongkrong, kalau bisa gimana ya? Kalau saya penasaran ini sambil duduk sih di sini. Sambil duduk di sini? Kalian di tengah hari ini ada sosok kuntilanak. Tapi jalan harus
tapi jalannya tidak mendukung. Banyak kata juga tuh. Banyak kata pada runtuh. Takutnya ada ular juga sih. Ditakutkan karena juga ada ular takutnya. Saya pegang. Satu ini aja. Satu. Saya mencoba berdua di sini. Ada suaranya dari asan. Coba jarak. Dan di sana tadi ada suara. Tadi sana sedikit ada suara ya. Kayak sepertinya dia mulai memberikan bahwa mereka ada, memberikan pesan kepada kita. Itu bukan suara kucing atau apa ya di sini. Sangat plong, gak ada hewan apa-apa. Sangat tidak masuk akal kalau ada sebuah kucing. Dan ini juga di dalam banyak dinding, udah pokoknya dikelilingi dinding. Assalamualaikum. Assalamualaikum kepada Majin, kepada Nuruh, hadir. Di sini saya bertiga, tadi teman saya kesini satu buat kameramen. Di sini kalau ada orang dua orang mungkin dia lebih kesulitan ya. Kalau memaksakan diri itu mungkin agak sulit ya.
dia belum berani untuk mengundurkan diri, cuman dia cuma memberi saran kepada kita. Oh, di sini ada ya? Iya, dengan suara-suara yang enggak masuk akal gitu. Tapi kamu penasaran sama yang gimana? Yang sana? Iya, saya penasaran lebih ke arah sana ya. Tempat yang ada tersembunyi, seperti misalkan kamar, seperti ruangan kamar gitu. Itu sudah tidak diterpakai kan, menyimpan semua energi. Apalagi ini yang sudah dikosongkan beberapa tahun. Beberapa tahun ya. Ini juga jangan banyak atap ya, rusak, atap tidak terurus. Tadi suara tadi di daerah sana. Katanya ada suara sana. Ada suara di daerah sana. Mungkin barangkali panjenengan punya mata batin yang terbuka, pasti sebelah sana ada. Bagi yang mata batin yang terbuka pasti ada di sebelah sana. Gak jauh dari sosok kuntilanak. Kuntilanak sama pocong. Kan ada suara? Iya. Bau bangke. Kamu itu bau bangke. Bau bangke. Ya, jadi saya agak mencium ya. Sebuah aroma gimana ya? Aroma gak masuk akal gitu, bawahnya apa gitu. Gak wangi enggak, tapi agak arahnya ke agak busuk. Dan barangkali siapa penonton saya tuh, saya yang punya mata batin mungkin bisa melihat kan, pasti bisa melihat beberapa sosok itu, ada lebihnya tiga dari bagian foto sisi sama sisi yang seperti itu. Mungkin ini jarang ya dapat sisi kok bangkanya menyengat itu pasti ya, mungkin itu saran dari mereka juga bahwa itu mereka ada persimpangan tidak berani menampakkan. Menurut kamu kehadiran kita ini dirugikan atau tidak? Tidak dirugikan, karena bahwa sana itu makhluk gaib yang tidak patut dihormati itu, termasuknya juga setan itu. Dalam agama disebutkan bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bersangkutan. Jadi kita jangan takut sama wujud apapun, karena bahwasanya kalau itu mau besar ya kita harus lebih tahu kepada sang pencipta dibandingkan seperti ini. Bangkainya kan bilang hari kan? Assalamualaikum. Sepertinya sosok makhluk gaib itu biasanya menampakkan dari tempat-tempat yang agak tersembunyi ya. Bisa jadi itu penampakan sekelebat ya, karena bahwasanya mungkin itu tidak menampakkan jelas. Kalau jelas itu pasti jauh, jauh penampakannya. Seringnya di tempat-tempat yang terbelit itu mereka menampakkan. Sana ada suara lagi. Saya tadinya mau niatnya mau pakai lilinnya, di sana ada sumur tembok yang udah roboh. Nanti kita pasang kamera di situ pasti akan tertangkap. Tapi kita gak bawa lilinnya, sebelumnya mohon maaf ya. Dan tempatnya juga kan banyak ranting-ranting, takutnya kan ada ular lagi.
Saya saja dulu. Hai. Dan wangiannya itu lagi muncul lagi. Mungkin pasti itu ada pasti untuk yang ingin datanglah kalau punya suasana sudah terbuka dengan hati ini. Ada yang ingin lagi. Suaranya berada di sana aja tuh. Mungkin yang paling banyak di sekitaran sana ya. Iya. Mungkin kalau di sebagian situ agak jahil banget. Kayak suara. Oh, bukan itu. Itu mata oke. Sorry, itu mata oke, Cap. Bau bangkai lagi kan? Tuh teman-teman, bau bangkainya ada hilang, ada hilang. Iya, ini menurut saya di sini sangat mencium itu aroma yang nggak masuk akal ya. Tapi pada akhirnya itu di sini nggak ada apa-apa ya, tapi agak bau. Ya pas pertama kita masuk itu nggak biasa aja, kayak di luar udara segar. Tapi pas berkemenit sih, yang paling 20 menit ke atas, setengah jaman ya, bau busuk itu mulai. Suara. Ini sudah ada bangunan roboh ya, seperti apa ya? Istilahnya kayak pos kamling bawah itu ya. Pasti ada ular itu. Gitu. Takut terjadi apa-apa. Bukannya saya takut ya, tapi di sini tempat saya tidak mendukung banget. Benar. Ditakutkan karena ular, bukan karena itu ya. Iya, saya tidak takut kalau ada gedewa muncul di sini juga. Pasti bersin. Di sana kan panas. Iya. Oh, berarti kita bisa lewat di sini, tapi kan takut sangat ada ular. Pohon juga itu udah pada liar. Dan gimana ya? Saya kan merasa pengen ke sana, tapi kan gimana sih? Iya, agak tidak mendukung. Agak tidak mendukung. Ini tempatnya agak ekstrim ya. Bukan bahaya dari atap juga, dari hewan-hewan ya. Yang paling terkuat itu ular ya, pasti ular dan semak-semak. Bismillahirrahmanirrahim.
Embun-embun. Dari saya tepat yang saya melihat dan asap yang di depan kelas saya. Serius ini. Karena tidak ada yang merokok sih. Cuman agak lenyap sekali itu dan asap itu kayak asap rokok gitu. Di sini tidak ada yang merokok gitu. Asli loh, di sini tidak ada yang merokok satu sama sekali. Dan sebelumnya juga rumah yang sebelumnya sama yang sekarang juga besaran yang sekarang. Iya, cuman tempatnya ekstriman yang kemarin juga sih. Iya, cuman tempatnya yang ekstrim yang kemarin. Ya, suara berserakan seperti orang jalan kaki ya. Jalan kaki. Cuma banyak suara-suara doang. Padahal ini kanan kirinya kebun loh. Jadi tidak ada jalan untuk menuju ke sana. Sangat sulit banget ya, jadi jalan sangat sulit. Ada resikonya yang udah kecil itu, cuma yang besar kalau terjadi. Jangan sampai lah. Coba naik ya, kan. Kalau punya sayap ya. Membabi katanya. Bukan. Bau lagi. Aneh gitu loh. Pasti itu bagian sisi itu tempat sangat membabi ya. Membab banget. Bau ngilang lagi gitu aja terus. Saya juga sering lihat-lihat ke bawah ada apa gimana ya, takut ada ular gitu. Assalamualaikum. Ada suara tuh. Iya kan, ada suara jalan kaki. Iya. Kalau ada yang punya mata batin pasti ada lagi berdiri itu di sana. Coba kelihatan. Lagi menghadap ke sini pasti ada. Lagi merhati. Belah sini nih. Lagi merhatiin kita ya kan? Iya, lagi merhatiin. Dari awal sampai sekarang belum gimana ya, belum ada ya, saya kayak panjolin ya. Tuh kan itu suara burung, suara burung. Mungkin itu agak gak masuk akal juga ya, dari malam-malam hening gini ada suara gitu. Mungkin itu ada indikasi dari makhluk lain gitu untuk menyampaikan pesan pada kita juga gitu. Pertanda istilahnya. Saya dijamin ini, kalau pasti kalau ada seorang sendiri atau orang agak ke tengah ya, duduk aja sambil ngobrol merokok, pasti ada suara sama penampakan pasti. Kalau online saja jalan ini tidak berantakan kayak gini, enggak pasti
saya berani duduk di tengah itu. Ini saya pada lebihnya tidak ingin jadi hal yang dia inginkan. Dan di sini juga tuh. Takutnya di bawah ada yang narik aja gitu. Di sini tuh apa? Menarik misalnya tempatnya untuk biasakan untuk mencari rumah sakit yang kosong yang agak besar yang terkenal angker. Jangan lupa subscribe dan biar saya semangat bikin konten kayak gini. Ayolah subscribe. Center. Berapa menit yo? Video ini ada tag di limit kan? Astagfirullahaladzim. Asli. Asli, sumpah. Seri gak sih, ini seri sa. Cer, cuma aja. Yang seri, ini seri nggak? Benar, memang. Gulingan lebih 7 kali, 1 kali pasti jadi ya. Seri itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.